Assalamualaikum, anda bersama saya dalam The Entrepreneur, sebuah rancangan yang dibawakan khas oleh SME Corp Malaysia dengan kerjasama SME Bank. Minggu lalu, kita dapat saksikan tiada sebarang penyingkiran yang berlaku. Di mana kita dapat saksikan kelima-lima industri dapat melakukan tugasan dengan baik. Apakah tugasan dan cabaran yang bakal mereka harungi pada minggu ini? Minggu ini, Akila dengan Hidayah, kita ada task yang sangat menarik bagi saya. Your task for this week is bekerjasama dengan third party. Membuat satu kolaborasi dengan third party lah. Okey, Syafiq. Minggu ni task yang kita kena buat, kita kena collaborate dengan third party lah. Di mana kita boleh collaborate dengan orang untuk satu sama ada either on the marketing side, yang kedua on the ground side, or on yang ketiga on the product side. Apakah itu marketing in the first place? Benda yang paling penting sekali you kena faham untuk marketing. So, Zul dengan Syafiq dah tahu tugasan untuk minggu ni? Ya. Yeah. Dah. So, apa proposal? Okey, kita orang nak buat website seminar untuk startup. So, kami punya cadangan setelah buat perbincangan itu, orang kata basically untuk perbincangan kami lah. Kami akan buat marketing dan promote. Kami akan jalankan satu program yang mana kita bagi bagi kepada pelanggan-pelanggan pengguna kereta lah. So, basically, kita dah dapat satu company which is a new established company, satu company yang baru. Yeah, it's a training company lah. Jadi kita akan bantu dia dari segi kita akan bantu dia dari segi marketing. And secondly, kita pun nak dedahkan ke arah industri service yang lain. So, obviously kita dengan salon, kita dengan itu dan sebagainya. So, biasa, common sangat. So, kita nak help this new established company which is a training company. Saya rasa, saya ada idea. Apa kata kita buat tea party dengan Woodville. Lepas tu, kita ajak tim-tim Zawara join sekali. Tapi kalau kita buat collaboration dengan food festival ataupun food event yang apa-apa berkenaan dengan F&B, boleh ke? Boleh. Itu tak ada masalah. Depends on your creativity. Tapi food truck ni is a new business, new concept in Malaysia. Bila dia benda konsep ni baru dan penerimaan masyarakat Malaysia ni lebih sebab benda baru. Website we make it simple. Kita akan buat kawasan dekat ni, so pukul 8, venue dah dapat. So kita ada 3 collaboration lah. Venue, trainer dengan juga participant. Hmm. So basically, kita kena dapatkan impact untuk all the parties. Macam kita ada peluang macam mana kita nak manage event lah. This is the impact yang sebelum kita memang tak ada experience lah. Okay, untuk trainer, it's like macam win-win lah. Okay. So dia provide his expertise as a IT development untuk buat website. Cuma dalam bentuk bantu dalam marketing tu, saya tak berapa jelas maksudnya dalam bentuk yang macam mana penglibatan you all. Untuk adakah you all akan buat promosi untuk pihak Tech Auto ataupun Tech Auto punya promotion, you all nak terlibat? Bagi saya tak ada masalah sebab Cik Astri sendiri pun dah jadi sebahagian daripada kami punya mentor. So kami harapkan mungkin ada penambahbaikan tu dari segi mungkin Cik Astri ada buat satu promosi yang akan datang. Planning-planning Cik Astri yang akan datang tu boleh untuk kami turut serta sekali. Saya agree dengan korang punya decision untuk decision profit to the company. Bagi saya benda tu mana-mana company pun kita akan tengok profit to the company first. Lebih-lebih lagi kepada a new established company yang baru nak bertapak. Dan CSR basic ni biasanya company yang dah lama bertapak. Dia perlu ada CSR basic and then biasanya CSR ni kita buat yearly planning yang kita dah buat awal. I think profit to company boleh dikombinkan juga dengan CSR basic. 3 hari itulah tempoh masa yang diberikan untuk setiap tugasan. Dan tugasan mereka pada minggu ini adalah mereka haruslah bekerjasama dengan agensi yang lain dalam industri yang sama.
Sebagai contoh, industri makanan dan minuman, mereka akan bekerjasama dengan food truck, satu kombinasi yang menarik. Adakah kerjasama di antara mereka akan memberi impak yang lebih baik ataupun sebaliknya? Encik Corey yang kita dah buat site visit. Okay. Bukan site visit, okay, tapi kita try to build networks and sekolah-sekolah dan dan akhirnya I think SMK Bangsa yang setuju dengan program kami. Ada a few other schools tapi SMK Bangsa yang akan buat preview dululah kan. So maksudnya sekarang ni the third party sekarang ialah SMK Bangsa. Tapi bagi saya betul you kena study dulu background tu dekat kami macam kami. Yeah. Benda tu amat penting dari segi dia punya keuangan. So that thing yang kita tak nak nanti ada masalah kemudian hari. Untuk hari ni kita punya discussion, kita nak buat website workshop. Okay, so ada beberapa parti yang involve yang pertama sekali tu kita akan involve dengan third party collaboration tu, okay, which is a trainer. Untuk yang trainer ni, so I target ada satu company yang ada pengalaman dalam web development, which is Mas Technology and Trading. Cik Zul datang tegur kami cakap tanya progress dah dapat ke belum, dah dapat belum. Dia punya nada tu macam nada macam teguran yang tegas lah. Cakap macam maybe ada something wrong saya yang pakar buat tak betul. That's one of the mistake. You nak minta tolong orang, patutnya you call to set appointment, jumpa dia. Bila orang cakap melalui telefon dengan orang cakap face to face, ada difference dia. So you orang cakap telefon, dia tak tahu ini convincing ke tak convincing ke. But if you go meet directly, cakap you punya tu, apa you punya nak buat, apa benda, marketing, product, everything, dia orang lebih faham. Sepanjang dua hari terakhir ni, mereka kena all out dan juga bertindaklah atas semua plan perancangan yang kita dah plan untuk dia orang untuk lancarkan kempen marketing yang kita dah sebut tadi. So, yang besides that, yang paling penting sekali ialah hari penilaian tu sendiri. Mereka kena present dan juga bagi juri faham tentang apa kebaikan dan juga performance yang mereka telah lakukan. Macam mana mereka membantu Zawara berkolaborasi dengan third party untuk menaikkan marketing value dan juga sales Zawara. Saya nampak Wan dan Fizul untuk tugasan kali ini yang sesuai saya bantu dia dalam bidang marketing. Saya nampak walaupun banyak dalam workshop punya perniagaan ni, kita ada workshop management system, operation apa semua. Tapi saya rasa untuk Wan dan Fizul lebih sesuai saya bantu dia, dedahkan dia daripada segi marketing strategi dan juga aktiviti-aktiviti promosi berkenaan dengan industri automotif ni. Dan finally ada satu food truck iaitu Cik Anwar dari Power Rizki. Dia cakap dia setuju nak collaborate dengan kami, tapi based on suggestion kami itu nak improvement on dia punya marketing. Cik Anwar dari Power Rizki. Okey. Cik Anwar nak jumpa kami untuk meet up. Okey. Kat mana? Dekat mana? Cik Anwar dekat? Dekat Bangi. Saya Muhammad Fazli, bapa Mak Iwan. Saya berumur 28 tahun, sudah berkahwin dan saya menetap di Taman Bukit Alia, Pasir Gudang. Dan saya dah menceburi bidang fotografi ini melebihi sudah masuk tahun yang ke-7. Syarikat Prolans Fotografi ini ditubuhkan pada tahun 2011. So untuk program Cube 2.0 ni, pandangan saya secara peribadi, mula-mula saya masuk, saya memang aim pasal RM15,000 dapat untuk geran RM15,000. Tapi bila kita dah masuk, sebenarnya bukan RM15,000 yang kita nampak, tapi dia macam satu program di mana kita membentuk sasihan diri kita, cara bagaimana kita untuk jadi usahawan.
So untuk apa yang saya boleh cakap sini, saya macam rasa saya rasa bersyukur. Saya rasa bersyukur dengan apa yang saya perolehi. Contohnya saya bersyukur kerana SME Corp memberi saya peluang untuk ke program ini, dan saya rasa bersyukur kerana saya mendapat peserta terbaik, dan saya rasa bersyukur dengan modal yang RM15,000 yang diberikan kepada saya ini bolehlah untuk memulakan perniagaan saya untuk lebih baik dan untuk akan datang. Terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama kami dalam program The Entrepreneur. Satu program yang melahirkan dan juga memberi pendedahan kepada bakal usahawan-usahawan muda di negara kita. Seperti mana yang anda sedia maklum, setiap kumpulan diberikan masa hanya 3 hari sahaja untuk melakukan tugasan mereka dengan sempurna. Dan pada minggu ini, mereka diberikan tugasan untuk bekerjasama dengan agensi-agensi lain dalam bidang yang sama dengan bantuan mentor-mentor mereka. Saya perkenalkan kepada anda semua, seorang pelakon pengacara popular, saudara Nash Idrus, dan juga selaku founder kepada NIBIG Institute Business Innovation and Growth. Apa khabar Nash? Awak selalu handsome. Biasa. Baik. Seterusnya, saya perkenalkan kepada anda Puan Rita Datuk Sosilawati selaku pengarah Novel Beauty Center Seremban Berhad. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan iaitu wakil daripada industri automotif, saudara Wan dan Fizul. Ini boleh bagi yang ni. Dia punya promosi ni kita buat untuk servis kereta sampai 29 hari bulan. Boleh lah bagi kawan-kawan kita yang menyimpang. Itu adalah sebutan yang kami adakan semasa program promosi kami di Unicef. Pada minggu ini, kami berkolaborasi bersama Tech Auto untuk membuat satu program promosi murah gila. Semasa promosi dijalankan, kami berjumpa dengan pelanggan dan membuat perbincangan. Di dalam perbincangan tersebut, kami mendapat beberapa masalah yang dialami oleh sendiri oleh pelanggan, iaitu dari segi masa, ruang dan juga kos. Sekian, terima kasih. Itulah dia wakil daripada industri automotif dengan promosi servis murah gila katanya. Tapi sebelum tu kita dengar dulu apa kata saudara Nash. Silakan Nash. Saya nampak you punya offline punya strategi macam gerila. Saya tak nampak you punya online punya strategi, tapi you kata ada 320,000 orang Facebook. Saya tak tahu apa yang you buat. Maybe you boleh jelaskan sedikit. Okey, purata 320,000 pengguna Facebook tu kami calculate daripada 7 grup yang ada di sekitar Shah Alam. Maksudnya saya sendiri ada grup yang berlainan negeri, yang rata-ratanya satu grup tu ada dalam lebih kurang 100 hingga 200 orang. So dari situ kami masukkan market kami untuk promosikan apa yang kami cuba sampaikan. Terima kasih juga kepada saudara Wan dan Fizul di atas persembahan yang memberangsangkan pada saya. Baik. Baiklah, untuk kumpulan seterusnya, saya persilakan wakil daripada industri fashion, Hidayah dan Akila. Saya mewakili bidang fesyen dan ini partner saya. Okey, di sini bagi pihak Zawara, mereka ingin meningkatkan sales sebanyak 2K dalam program tersebut. Dan kami ingin juga meningkatkan lagi jualan bagi pihak Mobvia dan sekaligus
mencari publicity yang sangat baik pada Zawara Darling, Zawara Mokvia dan Insta Famous. Okey, Zawara mengeluarkan produk iaitu Gladiator Lip Cream dengan eyeliner. Sekian, terima kasih daripada kami, Team Fashion. Baik, satu tepukan gemuruh buat Akila dan Hidayah. Okey, kita dengar dulu apa kata pakar dalam bidang kosmetik. Silakan, Puan Rita. Okey, kepada Hidayah dan Akila. Dari segi jemputan yang kamu jemput, dari segi email, berapa banyak yang kamu jemput dan berapa persen yang turn up datang? Untuk soalan tersebut, kita menjemput sebanyak 70 orang audience, iaitu daripada Insta Famous, Insta yang buat via lovers, Zawara lovers dengan Zawara Darling. So bila kita blast, diorang selalu akan tengok apa yang kita pamerkan pada IG tersebut. Kita terima kasih diucapkan kepada juri kita dan tahniah juga diucapkan kepada Hidayah dan Akila, dan sama-sama kita saksikan apakah idea akan dibawa oleh mereka yang mewakili industri teknologi maklumat dan ICT. Saya persilakan saudara Zul dan Syafiq. Zul dan Syafiq merupakan asisten saya pada malam ini juga. Tindakan tanpa strategi adalah sia-sia. Strategi tanpa tindakan juga adalah sia-sia. Dan hari ini, saya Muhammad Syafiq bin Abdullah dan saya Zulkifli bin Ibrahim akan menceritakan strategi kita dalam mengorak langkah untuk membantu usahawan ini membina website dengan kolaborasi daripada ICT industri. Jadi, kami mengambil peluang ini ingin membantu usahawan, terutamanya usahawan yang mula-mula nak berjinak, untuk mempromosikan barang dengan melalui cara mempunyai website saya sendiri. Akhir kata daripada saya dan Zul, asal barang jadi duit, asal barang jadi duit. Wow! Wow, itulah dia satu persembahan yang cukup bertenaga dan meyakinkan. Kita dengar dulu apa kata Mr. Nash. Silakan. First of all, saya nak tanya, you punya platform yang you buat ni, so apa yang mereka dapat selepas mereka balik nanti? Dia ada e-commerce site ke ataupun dia cuma authority site je? Orang semua tahu dia je. Di WordPress ni dia fokus kepada web blog. So dia tak focusing kepada e-commerce. Tapi kita nak didik entrepreneur ni supaya tahu dulu basic-basic coding melalui HTML. So maknanya at the end of the program nanti, semalam, kita dah berjaya bagi mereka template. Itulah dia yang mewakili industri teknologi maklumat dan ICT. Untuk peserta seterusnya, kita bersama dengan wakil dari industri perkhidmatan, iaitu Sonia dan Ayla. Okey, 1-0. Tanya, kenapa kita tak buat dengan satu syarikat yang dah well established, dah dikenali ramai orang? Tapi sebenarnya kami cuma fikirkan satu saja. Kita bukan nak selesaikan tugasan saja. Bila kita dapat tugasan macam ni, it's a chance for us to help another company, which is satu syarikat Bumi Putra yang baru nak berkembang. Ini ialah antara langkah-langkah yang kita ambil dalam kolaborasi bersama Dreams Team. Dreams Team ni ialah dia punya branding lah untuk this consultant. Okey, pertama ialah kita buat sesi brainstorming. Kedua ialah kita buat sesi working it on. Ketiga ialah kita buat strategies practical. Dan keempat ialah kita buat satu yang mission yang sangat special lah. Mission RM20,000 Malaysia. Wow, dahsyat sekali persembahan daripada mereka. Dan mereka hanya menggunakan masa 3 hari yang diberikan untuk menyempurnakan tugasan mereka. Silakan Rita. Okay. I just want to ask, apa big lesson that you learn from the Dreams company?
I think first things first, company Dreams ni is still a new company. They just started up about 3 months ago. So big lesson that we learn is that through hard work, preservation, you know, you can always achieve your goals, because really we were so impressed that they can actually exceed their sales. Instead of the 20,000, it was 31,000. So really proving to them that things can be done if you actually try and work towards it. Baiklah, untuk persembahan kumpulan terakhir yang mewakili industri makanan dan minuman, sama-sama kita saksikan persembahan pembentangan idea daripada mereka. Bau, bau, bau. Kak dengar kak, bau kak? Bau, 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 bau. Bow, 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 bow. If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, come with us. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Said dan ini rakan saya Fakrul, and food is our expertise. Untuk program kali ini, kami berkolaborasi dengan Pau Rizki di bawah bimbingan mentor kami, iaitu Easy Diet. Anda mesti tertanya-tanya, untuk apa kolaborasi ini? Okey, izinkan saya terangkan. Terdapat 3 objektif utama kolaborasi Food Express dan Pau Rizki. Yang pertama adalah bagi penjanaan idea mencipta kelainan pada produk Pau Rizki. Yang kedua, kolaborasi ini bertujuan bagi penambahbaikan pelan pemasaran Pau Rizki. Orang Melayu, orang putih. Thank you, terima kasih. Saya Said. Saya Fakrul. Assalamualaikum. Baik, itulah dia satu persembahan pembentangan idea daripada wakil industri F&B. Silakan, Nash. Apa sebenarnya you punya USP itu? Yang adakah Pau, adakah dia punya mesin, adakah dia punya food truck tu yang USP? So, apa sebenarnya you nak buat sebenarnya kat situ? Seperti mana kita maklum, kita memang kalau makan, tak syok lah kalau kita tak ada air kan. Sebab tu kita mencadangkan coffee machine tu supaya bila kita makan, ada padannya dengan coffee machine, ada seperti latte sebagai pelengkap. Sebab itu kita USP pertama, kalau kita dapat feedback positif daripada on ground seperti semalam, dan kita boleh cadangkan kepada Encik Anwar supaya mewujudkan resipi-resipi yang berikut. Tahniah juga diucapkan kepada wakil daripada industri F&B, Sadar Fakrul dan Syed. Kembali kita dalam rancangan The Entrepreneur. Satu pentas yang memberi pendedahan kepada para usahawan kita demi mengejar cita-cita untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Setelah penelitian dan perkiraan daripada pihak juri profesional, keputusan telah pun berada di tangan saya, industri yang tersingkir pada minggu ini adalah industri automotif. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan dan Fizul, kerana pada saya anda telah melakukan yang terbaik. Terima kasih diucapkan kepada SME Corp selaku penaja utama dan SME Bank selaku rakan kerjasama serta Intek MR Resort dan Ruang. Dan kepada penonton di rumah, jangan lupa saksikan The Entrepreneur setiap minggu di hari dan waktu yang bersama bersama host anda Fizul Omar di TV3. Saya memang tak sangka yang kami akan terkeluar pada minggu ini. Lepas tu kami dah cuba untuk buat sebaik lebih baik untuk minggu ini, sebab pada minggu depan mungkin saya agak kurang dalam buat presentation di dalam entrepreneur ini. Okay, kepada semua kawan-kawan yang ada yang tinggal masih tinggal lagi dalam untuk program entrepreneur ini, saya harapkan korang dapat membawa program ni di mana kita bagi satu pendedahan kepada yang kat luar sana, yang tunjukkan kita ni semua adalah yang terbaik. Walaupun kami tersingkir awal, kami harap dengan program yang kami dapat bagi ini dapat memberi korang lagi effort untuk menjayakan dan jadi yang terbaiklah dalam program entrepreneur.